Ana, Ana, Ana jangan pergi Ana, jangan kasih tinggal saya sendiri Ana, Ana. Bapak di planet apa ini? Bapak lagi di rumah nih, Bapak mengigo kan? Bapak masih di bumi. Duduk. Tinus. Iya, kenapa? Kau tahu, barusan Bapak mimpi kau punya mama. Kau punya mama nih pulang mulai satu abad yang lalu, sampai abad sekarang juga dia belum pulang-pulang. Kau tahu, Bapak mimpi Bapak lihat dia, dia sudah ada suami baru. Betul kah Bapak? Iya. Itu kah? Benar. Makanya kau lihat, dia tidak pernah pulang-pulang. Dia kasih tinggal Tinus dengan Bapak sendiri. Sekarang, Tinus Bapak tanya. Tinus tahu tidak, NTT ini luas. Ada Pulau Timur, Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Alor. Masa luas begini baru Tinus hanya punya mama satu? Tinus rugi tidak? Tapi Bapak juga sama. Bapak punya istri satu. Bapak rugi juga tuh. Iya. Bapak rugi kalau NTT luas begini baru Bapak istri hanya satu. Tapi Tinus tidak boleh kasih tahu mama. Tidak boleh kasih sebar-sebar di orang, di tetangga-tetangga. Eh? Soal bisnis itu Bapak tahu. Hoi. Sekarang kau pergi main sudah. Jangan ganggu Bapak karena sebentar lagi kau akan punya mama baru yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih cantik lagi dari kau punya mama Anas. Sekarang kau pergi sudah. Oi, terima kasih Bapak. Kalau anak sudah setuju, semuanya lancar. Wow, Putri Sansa, cantik juga ini cewek. PAD, adik tinggal di mana? Salam kenal. Bisa tidak kakak minta adik punya nomor? Bisa kakak? Wih, ini yang dia habis sudah saya bilang. Putri Sanca. Ade, kalau ade nekat dengan kakak, ade langsung datang saja di kakak punya rumah. Kakak sekarang duda anak lima. Hanya empatnya sudah ikut dia punya mama, sisa satu. Sansa. Masuk. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Ini dengan Ade Sansa. Iya, betul sekali. Ini dengan Ade Sansa. Maaf, ini dengan siapa?
Ada nih. Ini dengan kakak Kobus yang tadi kakak minta ada pun nomor di Facebook tuh. Oh, kakak Kobus. Iya, ada nih. Apa? Ada beneran nekat dengan kakak, Kak? Iya, ada nekat kakak, ada mau basah. Aduh. Ada. Langsung saja kakak punya alamat di depan gereja Thomas Morus, ujung Rabat, Lorong Swadaya, Jalan Soekarno Hatta. Ingat, ujung Rabat ya, Ade. Siap kakak, Ade langsung cap-cap ke situ. Oke, Ade. Bye. Bye. Wih, Ade Sanca. Tinus, kau punya mama ini yang baru ini dia punya. Dia punya kecantikan, kasih kalian memang, kasih kalian jauh kau punya. Itu Mama Anas itu. Ini kios tutup, kita mau beli masuk ke bagaimana? Semua jam makan siang. Kios di ujung buka tidak ya? Hei, tutup semua nih. Biar saya pulang, Sa. Kakak Nona? Iya, bagaimana? Bisa tanya kok? Kakak Kobus yang ganteng-ganteng manis-manis itu punya rumah di mana ya? Yang ganteng? Iya, yang gantengnya mengalahkan Al-Ghazali itu. Dia rumah di mana ya, Kakak Nona? Oh, dia rumah itu nanti kakak lurus saja ke sana nih. Jangan belok-belok ya. Lurus terus, rumah mentok paling ujung, tembok warna putih. Oh, iya. Makasih ya, Kakak Nona. Aduh, maaf sudah merepot. Depo tembok rumah terang, hanya dia punya hidup yang gelap. Nanti kakak lurus ke sana ya. Miris. Hati-hati. Iya, makasih. Iya. Ih, Kobus nih. Perempuan siapa lagi yang dia ganggu nih? Sudah Anas sudah terpuas-puas. Mau berpaling lagi. Sebentar, saya harus bicara tahu. Kakak Kobus ke rumah yang mana ya? Tadi itu kakak Nona bilang rumah warna putih. Coba saya masuk tanya di sini, Kak. Permisi. Bagaimana, Tante? Adik, benar kok? Ini kakak Kobus perumah? Betul, itu saya punya bapak. Bur tante siapa, nah? Perkenalkan, tante punya nama Bonita Arista Cipta Mana Menggelegar Badai Halintar Ula Cabela Trala Tribintasik Termina Barat Sonoan Dikit Wawak yang sebentar lagi akan menjadi ibu tirimu. Tidak! Cepat dipanggil kok bapak. Tante tunggu sini dulu, saya panggil sama bapak. Siapa yang datang cari Kobus tadi? Laki-laki muka jelek begitu juga perempuan tiap harinya harus datang cari. Saku dong. Wih. Wih. Gaya ngeri.
Anes terada dia bikin diri ngeri. Ih, mati sebab Anes dapat mati kau. Mana kau bilang tamu? Ini bapak. Kakak Bobo. Maaf, ini dengan siapa? Ini Sanca tuh kakak yang tadi kakak chat di Facebook tuh, terus kakak telepon suruh saya datang tuh. Oh, Sanca. Sanca di Facebook lu muka kayak Titi Kamal. Ini asli kayak mau Titi kasih mati, San. Aku udah mau.